Okey. Saya saja je nak tengok kita ngantuk ke tak. Alhamdulillah tak mengantuk. Okey. 239. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayat min akhir surah Al-Baqarah fi lailah kafatahu. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, sesungguhnya keduanya sudah cukup untuk melindunginya daripada mara bahaya. Okey. Bahaya-bahaya ni antara sign dia adalah ketika malam menjadi gelap. Ini Quran sebut kan. Bila malam menjadi gelap, contoh dalam surah Al-Falaq Allah sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan alam daripada kejahatan apa yang diciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan ataupun bahayanya malam ketika dia mula gelap. Jadi malam ni gelap. Saya dah cerita belum kisah apa tu hari ke-8? Dah cerita kan? Oh tak eh? Oh, kat kelas lain eh? Ha. Kalau kita dengar ulama ataupun ustaz-ustaz perubatan Islam, dia ada istilah hari ke-8. Istilah hari ke-8. Hari ada 7 je. Apa hari ke-8 ni? Hari ke-8 ni merujuk kepada dua maksud. Satu, hari kiamat. Hari kiamat kan? Dia berlaku hari yang bukan hari biasa. Satu lagi, hari yang orang termasuk satu dimensi yang lain. Kan? Contoh. Dan benda ni berlaku dalam 10 tahun ni pun ada beberapa pengalaman. Contohnya, ada anak orang asli yang lari daripada sekolah. Ingat tak? Orang cari-cari tempat yang sama tak jumpa. Kan? Orang cari tempat yang sama tak jumpa. Dia tu ke mana tu? Kalau istilah ahli perubatan Islam, dia termasuk hari ke-8. Maknanya dimensi yang lain lah. Itu istilah je kan? Ada orang cakap sesat apa, itu istilah je. Contoh macam saya cari mayat dengan bomba, itu real case. Anjing kenain mengesahkan, dua ekor ada mayat kat situ. Kita side scan, sonar side scan, confirm mayat ada kat situ. Nak tengok kejap lagi, saya boleh tengok ramai-ramai ni. Saya ada rakaman ni. Mayat nampak tu confirm ada, menyelam tak ada. Bukan seorang dua anggota tau, satu pasukan, menyelam tak ada, tak jumpa. Mana termasuk satu dimensi hari lain. Okey. Jadi maknanya dalam malam ni, antara benda yang dia ada bahaya yang mungkin adalah apabila malam dia gelap. Jadi Nabi ajar kepada kita satu amalan. Macam mana untuk Allah bagi perlindungan kepada kita ketika berlakunya situasi gelap ataupun malam ini? Iaitu bacalah dua ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah. Okay? Saya yakin kita semua dah hafal. Dia ada dalam tahlil tu. Tahlil tu kan? Dia bermula dengan amanah Rasul tu. Sampai ke akhir ayat. Jom kita tengok makna dia sikit lah. Kita bertadabur sikit lah. Maksudnya surah Al-Baqarah. Dua ayat yang akhir. Okey. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana in wa ilaikal masir. Okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okay. Apabila disebut ayat-ayat yang hebat, dia adalah ayat-ayat tauhid. Ayat tauhid ini mana ayat-ayat yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi maknanya ayat-ayat tauhid. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian Dulu saya nak cerita dulu, saya pergi ke Iraq. Kan? Saya pergi menziarahi, saya pergi melawat rumah ibadah orang Sumeria
Maknanya selepas banjir besar, selepas banjir besar Nabi Nuh alaihi salam, period itu namanya Ubaid period. Nanti tuan tiba-tiba kakak salin, nanti Google. Bukan belajar dengan Google, knowledge review, boleh kita baca dulu kan. Apa tu Ubaid period? Ubaid period ni adalah satu istilah manusia tak tahu sejarah dia. Selepas zaman Nabi Nuh AS banjir besar, manusia ni macam kena reset balik. Kita tak tahu kita mau sejarah. Kemudian yang timbul adalah selepas Ubaid period adalah kerajaan Mesopotamia. Mesopotamia tu di Iraq. Kan? Itu yang ada catatan. Kemudian yang kedua, lepas tu adalah timbul zaman, maknanya zaman Mesir. Kerajaan Mesir. Jadi kerajaan Mesir dan kerajaan Mesopotamia ni lebih kurang lah. Tanpa menafikan tempat-tempat yang lain. Ada juga. Kan? Tapi mungkin catatan tak banyak. Jadi saya pergi ke, dipanggil Ziggurat. Ziggurat ni rumah ibadah. Atau Zakurah. Ziggurat dekat Ur. Nanti ibu-ibu kakak boleh search. Ziggurat, Z-I-G-U-R-A-T, Ziggurat Ur. U-R tu nama tempat. Ur ni tempat Nabi Ibrahim dibakar. Ur. Dia dekat bahagian selatan Baghdad, selatan Iraq sekarang, atau Mesopotamia lah, lower Mesopotamia, Mesopotamia bawah. Okey. Dekat Ziggurat Ur tu, rumah ibadah dia tu, mereka ni menyeru Tuhan dengan nama-nama mereka. Jadi kalau ada nama Tuhan tu, nama kata dikenal satu Tuhan, Tuhan Jinai, pada dia Tuhan, nama dia Naina, ni Tuhan orang Ur nama. Maka dekat ramai-ramai dekat suruh nama Naina. Contoh kan? Ni contoh tau, jangan dibuat kat rumah. Ni contoh. Kalau ada nama satu Tuhan, dia pun suruh buat banyak. Hegel. Maka, okay. Jadi bagi pahaman orang dulu, kalau dia tahu satu nama Tuhan, kalau kita jin kan, Tuhan tu Allah kan, jin ni, dia suruh Tuhan tu, dia rasa lemah, dan dia terpaksa ikut apa yang kita cakap. Maksudnya dia terikat dengan kita. Kita pun datang, kau nak apa? Maknanya three wishes. Maksudnya tu lain, maknanya kau dapat apa kau nak? Sebab itu, dengan terpengaruh cara berfikir orang terdahulu, orang Yahudi, orang Kristian tak pernah tahu siapa nama Tuhan dia. Disembunyikan oleh ahli tokoh-tokoh ahli kitab. Orang Kristian tak tahu siapa nama Tuhan dia. What is your God name? Yes, the God, of course. What the name of your God? No, the God. Dia tak ada nama Tuhan. Dia tak ada nama Tuhan. Orang Yahudi pun sama. Orang Yahudi ni walaupun dia terkata nama Tuhan Yahweh. Yahweh itu adalah gelaran. Dia tak tahu siapa nama Tuhan dia. Sebab nama Tuhan tu disembunyikan. Kan? Maknanya tokoh-tokoh tinggi-tinggi saja. Tentang kalau tengok dokumentari mengenai Nabi Isa. Dokumentari mengenai Nabi Musa. Ada kat Netflix sekarang. Pasal apa tajuk dia, saya tak tahu lah. Jadi ketika Nabi Musa tu nak cerita diri tu ada Nabi, ada satu tokoh ahli kitab perempuan, dia kata, kalau kau tahu siapa nama Tuhan, maka Nabi Musa pun bisik kat dia, okay, oh betul, maknanya kau Nabi. Dokumentari tu based pada biblical punya, knowledge review dia lah. Maknanya Bible dia orang lah. Jadi diorang memang tak pernah tahu siapa nama Tuhan. Sebab bagi mereka, kalau tahu siapa nama Tuhan, diseru Tuhan tu akan lemah pada dia. Tapi teknik ni sebenarnya digunakan betul. Kita, sebab tu kita jangan mudah-mudah bagi tahu nama mak kita. Orang boleh seru tau. Katakan nama kita siapa, orang pun seru. Kan? Aminah. Contoh, minta mak siapa nama Aminah. Sebut nama mak. Orang maknanya, maknanya boleh lemah lah ni, tapi cara dia bukan sekadar seru, dia ada cara dia kan. Hatta zaman moden pun sekarang, jangan mudah-mudah bagi tahu nama mak. Sebab apa? Password bank guna nama mak, kan? Password bank kita kan guna nama mak, dia tak guna nama bapak. What is your mother name? Jadi sebenarnya begitu. Jadi ketika Nabi SAW dilantik menjadi rasul, Nabi cerita siapa nama Allah tu. Siapa nama Tuhan tu Nabi cerita? Allah. Allah ni nama zat Allah Subhanahu Wa Taala. 99 tu sifat dia. Tapi Allah tu nama zat dia, Allah. Kan? Yang mana Nabi ajar pula kau seru Allah. Allah tu takkan lemah. Dia tak macam mana pengajaran orang-orang dulu, kalau seru nama Tuhan, Tuhan tu akan lemah,
dan tuan tak ikut apa cakap kau. Tak. Kan? Jadi maknanya sebut nama Allah. Kan? Maknanya Allah, Allah yang perintahkan sebut nama aku. Kau ada kekuatan dan Allah tidak lemah. Sebab tu tuan-tuan silan ya. Satu kisah yang bagus untuk kita renung pada pagi ini. Ketika peristiwa hijrah Nabi SAW, hijrah Nabi, kan? Nabi SAW hijrah tahun berapa? 622 Masihi, kan? Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey. Jadi ketika itu tiba-tiba Nabi hilang daripada rumah, orang dah kepung-kepung, tiba-tiba Nabi hilang daripada rumah. Maka pembesar Quraisy membuat satu pengisytiharaan. Isytihar. Mi'atu naqah mayati bi Muhammadin hayyan aw mayitan. Mi'atu naqah, 100 ekor unta, siapa yang boleh bawa Muhammad hayyan aw mayitan? Apa maksud dia? Hidup atau mati. Oh, terilah tu bahasa Arab tu. Hayyan aw mayitan. Innahum thalatha. Muhammad tu tiga. Muhammad wa Abi Bakr wa Abi Uraikin a'lamun nas bis sahara. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Abdullah bin Abi Uraikin, orang yang paling mahir perjalanan padang pasir. A'lamun nas bis sahara. Okey. Jadi Nabi hilang saja, berpusu-pusu semua orang Quraisy ni, maknanya mencari, cari. Ada satu pemuda nama dia Syuraqah bin Malik. Dia ni pandai. Dia kata, Muhammad dia tak pergi terus ni, dia menyuruh dulu ni. Aku lepas 3 hari ni baru aku cari. Nak senang faham, Mekah ni macam Kuala Lumpur ni. Tak senang faham Mekah macam Kuala Lumpur. Madinah ni macam Kedah. Nak senang faham Madinah ni Kedah. Jadi Nabi tidak berhijrah daripada Kuala Lumpur terus pergi ke Kedah tu. Ini nak senang faham Kedah tu. Nabi turun dulu ke Negeri Sembilan. Duduk ke Negeri Sembilan dulu. Nak turun kat bawah dulu. Jadi semua orang cari dekat Beranang, dekat Tanjung Malim, dekat Kuala Kubu Baru, tapi tak jumpa. Ui, mana ni? Ui, mana punya orang ni? Tak jumpa. Rupanya Nabi turun ke bawah dulu, dekat Negeri Sembilan dulu, dekat Seremban dulu. Nak senang faham Lepas beberapa hari, orang semua dah penat. Orang dah penat cari, maka orang semua dah selah, malahlah, ikutlah. Maka Nabi pun berjalan pelan-pelan, ikut Semenyih. Nak senang faham Pergi Semenyih, pergi nama, naik kasut Kajang, pergi ke Teluk Paling Megarang tu, maknanya pergi jalan lain tu, pergi naik atas lah. Okay. Maka Syuraqah bin Malik ni, dia pun okey. Lepas 3 hari aku tak tahu Muhammad ke mana, tapi memang ni dia dah start keluar ni. Dia pun cari, dia ambil kuda dia yang terbagus. Kan, dia ambil kuda dia yang terbagus. Kan? Kemudian dia mula syair. Kan? Kuda bagus ni memang tak nafi kuda Arab. Sebab apa? Nanti tuan-tuan search. Kuda Arab ni dia kurang satu tulang, rusuk dengan tulang belakang. Jadi dia kuat, dia tak sakit belakang kalau naik. Dia kurang sikit. Yang kedua, jantung dia kuat, besar. Apabila jantung besar, dia punya stamina kuat. Kalau kita tu kuda racing tu, tuan-tuan sini, 2 km je. Kuda Arab 100 km, 160 km. Pertandingan kat Terengganu ni 100 km semua kuda Arab. Jantung dia besar. Kuda orang putih tak sekuat itu. Meninggal terus. Ada ya? Betul tak kata ni? Ada orang pakai kuda orang putih, kuda Tarabrik, meninggal terus. Sebab kuda jantung tak kuat. Jadi dia bawa kuda Arab, dia pun kejar. Dia kejar. Kejar cari, nampak dia jauh Nabi kita Muhammad. Dia kata, jumpa dah. 100 unta aku dapat ni. Yang perasan, Sayyidina Abu Bakar. Dalam Quran Allah sebut kan. Sayyidina Abu Bakar tu belakang, Muhammad, wahai Rasulullah, orang jumpa kita dah. Kan sampai Rasulullah kata, tenang. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita, tenang. Sebut nama siapa? Allah kan? Diterangkan siapa tu Tuhan? Allah. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Jadi, dia kejar. Dah sampai dekat Nabi tu, kuda dia ni stumble. Stumble ni terkelecoh, tergeleceh, terkemeot, tak apa lagi. Maksudnya, tersandung, gitu lah. Jatuh. Tuan-tuan silan, jatuh daripada kuda ni bukan main-main tau. Saya biasa jatuh daripada kuda Pernah patah tulang kat sini lah. Jatuh daripada kuda. Stumble punya pasal. Terbang kau, terbang ni. 5 ke 10 saat memang menahan nafas. Tak bernafas pun sakit. Saya faham apa Syuraqah bin Malik rasa. Stumble kuda tu. Saya faham. Kuda Arab, boom, terbang. Saya faham apa rasa. Sebab tu, saya baca Syuraqah bin Malik ni,
Saya faham, oi, memang bukan sikit bersakitlah. Laju tengah laju ni, pum langgar. Depa kejut kuda dia, kuda dia macam pingsan tau. Kuda dia macam hitam. Kejut kuda dia, bangun, kejar lagi. Sebab semangat orang dia. Sebab dia tahu kuda dia well trained, bukan kuda budak kampung ni bukan. Dah dekat stumble kali kedua, menahan nafas lagi, kan? Bangun kejut. Sebab dia tahu kuda dia apa? Naik, pergi lagi, dah dekat betul, stumble kali ketiga. Kali ketiga dia surrender. Taklah ni kalau 4 kali stumble mati aku. Tak tahan, 3 kali cukup. Dia tanya, wahai Muhammad, siapa melindungimu? The feel, ini bukan, kuda aku ni, kuda bukan, aku jaga bagus punya. Maka berkata Nabi, kul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Allahus samad. Allah tempat minta segala hajat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa pun standing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni maknanya syariat Nabi Muhammad yang betul-betul Nabi cerita siapa nama Tuhan, zat Allah tu namanya apa, dan serulah nama itu. Allah, 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 kul huwallahu ahad, Allah, Allah, serulah nama itu. Sebab itu balik kepada hadis ini, dua ayat daripada surah Al-Baqarah ayat hujung, nama ini amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Tuhannya, Rabbih ini Allah itu, dan juga orang-orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita orang Islam tidak membanding-bandingkan para nabi. Tak banding. Sebab orang Yahudi dia banding nabi-nabi. Ada nabi yang dia tak suka, ada nabi yang dia suka. Yang tak suka dibunuhnya. Ada nabi yang dia tak iktiraf pun sebagai nabi. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi tak percaya Nabi Isa itu sebagai nabi. Dia kata Nabi Isa tu, nak senang fahamlah, macam ustaz kampung kan. Nabi Isa kan asal Nazareth ni 200 km lebih kurang daripada Jerusalem. Dan dia lahir dekat Baitul Laham, kemudian balik ke Nazareth, besar kat Nazareth, besar-besar datang dekat Jerusalem, pergi tegur ustaz-ustaz dekat Jerusalem. Maka ustaz Jerusalem tak puas hatilah, nak senang faham tau, tanpa merendahkan mana-mana tempat, nak senang faham. Satu ustaz kampung, contohlah kita ambillah kampung yang mana paling hujung kat Malaysia ni, nak senang, tanpa merendahkan tempat, mungkin dekat apa kita kata Gua Musang lah contoh, ataupun Rumpin tu, ataupun apa, kalau kat Johor tu Rumpin lah, kalau kat Pahang tu, kalau mungkin Felda mana hujung kan, contoh kan, tiba-tiba datang kat Kuala Lumpur ni, macam marah ustaz Kuala Lumpur. Ustaz Kuala Lumpur pun marah balik lah, apa lah ustaz kampung ni, macam tu lah nak senang faham kan. Padahal dia dalam ustaz kampung ada skandal pula. Sebab Nabi Isa ni, dia ada kawan perempuan membesar daripada kecil, yang tolong dia berdakwah bagi side perempuan, side muslimah lah, biro muslimah dia, nak senang faham. Nama yang perempuan ni, nama dia Maryam, daripada kampung Majdal. Jadi nama dia Maryam Majdaliyah, kan? Versi Mak Saleh, versi Inggeris, dia panggil Mary Magdalene. Jadi bagi dia, Nabi Isa dah lah ustaz kampung, ada skandal pula dengan Mary Magdalene ni. Jadi dia tak percaya pada Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu bukan Nabi. Dia kutuk Nabi macam-macam lah. Tapi kita orang Islam, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak bezakan antara rasul-rasul ini. Wa qalu sami'na wa ata'na. Semua kita ni, mereka kata kami dengar dan kami taat. Semua nabi-nabi semua kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaika masyir. Minta ampun Tuhan, kepada kamulah kami berserah. Okey. Itu ayat yang pertama akhir sebelum surah Al-Baqarah. Dia surah keimanan. Maknanya cerita pasal keimanan Allah itu. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah itu sebab Allah tu kalau disuruh dia takkan lemah, malahan kita jadi kuat. Okay. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan satu dengan apa yang mereka, apa yang seseorang itu mampu. Kita kalau dapat ujian, mana kita mampu menanggung dia. Kan? Itu kita kena ingat ? Jadi maknanya kita kalau ada ujian, mana kita mampu tanggung. Kenapa orang ini ujiannya besar, kenapa orang jadi kecil? Mana kita mampu tanggung? Dia punya sign dia, iman dia tu kuat, mampu tanggung.
Sebab tu kalau orang makin kuat iman dia, makin tinggi ujian dia. Kita yang tak kuat-kuat iman ni, ujian kecil-kecil lah. Kena gigit semut, nyamuk, apa nyamuk banyak di kampung ni. Itu je lah ya. Ujian dia kan. Itu pun marah-marah. Dia orang besar lagi ujian dia kan. Maksudnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita ada ujian, kita mampu tangguh semuanya. Laha makasabat wa'alaiha maktasabat. Bagi seorang itu apa yang diusahakan, baik ke buruk dia diusahakan. Kalau kita minta, kita doa, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Tuhan janganlah hukum kami dengan apa yang kami lupa atau kami tersilap. Apa yang kami lupa tersilap tu minta ampun lah Tuhan. Rabbana wala tahmil ana isran kama hamalta ala zalim min qablina, rabbana wala tahmil wala tuhammilna ma la taqala, wa'fu anna waghfir lana, ampunkanlah, maafkan aku ya Allah, waghfir lana, dan ampunkan aku ya Allah. Okey, warhamna, kasihani kami, kasihanilah kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah pembantu kami, fansurna alal qaumil kafir, tolong kami di atas orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya dua ayat ni kalau kita baca, hadis Nabi sebut kafa, maksudnya cukup menjadi pelindung kamu pada waktu malam. So kita jadikan amalan ni bermula bila malam ni. Malam masuk maghrib aja baca amal rasul, jadi amalan. Kan? Ataupun malam pun semua jadi amalan. Bermula gitu. Ajarkan anak kita, ajarkan kepada suami kita, kepada isteri kita, biar kita ada pelindung. Sebab apa? Saya nak cerita sebelum kita pindah pada hadis yang lain, satu rahsia. Kan? Kenapa dalam benda sihir, surah Al-Baqarah Allah sebut sihir ni tidak akan berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah izinkan sihir berlaku? Ayat ni lah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi orang tu apa diusahakan? Diusaha baik Allah bagi, usaha buruk pun Allah bagi. Contoh. Sini dia usaha nak sihir ni ataupun nak buat benda tak baik lah. Dia pun baca A nak sihir B, dia pun baca hegil 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 hegil. Contoh kan, itu bukan ayat yang betul, jangan buat lah. Hegil 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 hegil. Contoh. Okay, ni buat, ini tak ada amalan langsung, maka jadilah sihir tu sebab dia usaha. Tapi sini hegil 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 hegil. Sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal minun, sampai akhir ayat. Maka usaha buruk lawan usaha baik, Allah akan menangkan usaha baik. Dan Allah sebut dalam Quran, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran akan lenyaplah kebatilan, maka kebatilan itu akan lenyap. Lepas tu kita kena ada amalan. Kalau tak ada amalan, tiba-tiba kenalah benda-benda buruk, lambat baiklah. Sebab baru nak ubat, baru nak pakai, nak senang faham ni, baru nak pakai baju pelindung lah. Tapi dah kena dulu. Kan? Tapi daripada awal kita baca, maka Allah akan menangkap usaha yang baik. So, ajarkan anak kita untuk baca amalan ni.